Kemudian kita bisa menggunakan kopi bubuk seperti ini, kopi Lampung, ataupun kopi kesukaan saya, Colombia, full body kopinya. Kopi Colombia cukup enak, dia juicy dan nutty. Kalau kopi Lampung dia rasanya berry, full body juga, enak kopinya. Untuk membuat kopi hitam, kita bisa menggunakan cukup 1 sendok ini untuk yang tidak suka terlalu strong. Kalau mau strong, kita bisa tambahkan kurang lebih 1 sendok lagi. Seperti ini teman-teman. Setelah itu, cara menggunakannya cukup mudah. Saya menggunakan teko turbo. Teko kesukaan saya. Teko ini cukup simple menggunakannya, desainnya pun bagus, dan yang saya suka kopi di teko turbo ini, dia cara menuangkan airnya itu dia ada filter dalamnya, jadi tidak muncrat. Jadi caranya gini teman-teman, cara menggunakan alat ini, dituang pelan-pelan. Nah, dia akan turun pelan-pelan. Kemudian kita tuang kembali, jangan terlalu banyak ya, supaya kremanya keluar. Kalau terlalu banyak kurang mantep. Kita tunggu sebentar sampai airnya turun ke bawah sampai habis di sini. Teman-teman coba lihat ya di sini ya, seperti ini ya. Tuang lagi, nah gitu ya. Wanginya harum sekali. Sambil ditunggu, nah tuang lagi. Teko turbo ini sangat simpel cara penggunaannya, karena dia ada tombol di sini. Kita tinggal klik, dia langsung otomatis matang sendiri. Ini pun caranya mudah, tinggal pencet, ininya terbuka tutupnya. Setelah kita isi air, kita tutup. Ini kita pencet, tok. Kemudian kita tuang lagi, pelan-pelan. Penggunaan alat ini cukup simple, tidak terlalu sulit. Pastikan airnya harus benar-benar mendidih. Kalau airnya kurang mendidih, hasilnya kopi pun tidak enak, tidak prima seperti ini. Kalau airnya mendidih menggunakan teko turbo ini, teman-teman lihat di sini, kremanya keluar. Tuh kan, teman-teman lihat sini, inilah namanya krema. Jadi dia keluar, berarti kepanasan air ini cukup dan stabil. Demikianlah video saya kali ini, bagaimana cara menggunakan coffee dipper dengan coffee filter berserta teko turbo yang bisa memasak air dengan cukup maksimal, sehingga saya bisa membuat kopi ini lebih mantap dan lebih enak dan lebih maksimal dan panasnya pun pas. Demikian video yang saya kali ini saya sharingkan unboxing coffee filter. Jangan lupa di subscribe, like, pencet lonceng untuk mendapatkan video terbaru saya. Sampai jumpa di video berikut saya.